Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Baris. Di video kali ini saya akan mereview part terakhir atau part 3, yaitu CR206-07 by Emana Fate featuring SRC Production ya. Nah, sini adunya mantep mantul banget nih. Gila nih. Wow, nih saya pasang 5 kereta komuteran tuh. Gila nih detailnya, gak karuan bro detailnya. Gila, wow. Set tuh kan bawahannya tuh gila banget detail, buset. Dan boginya juga tuh bikin mantul nih, bikin boginya mantul banget. Bawahnya tuh pantograpnya masih sama aja di part sebelumnya, part 1 maupun part 2. AC-nya juga masih sama. Apalah, yang penting adunya mantul. Bisa kalian puas dinas di dok 1 atau dok 6. Dok 6 udah ada LA-nya. Nah, di sini skripnya masih sama, skrip surveyor dan driver. Nah, seperti apa untuk skrip surveyor dan drivernya? Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan skip. Yuk langsung aja ke skrip surveyornya. Nah, skrip surveyornya di sini nih. Ya. Oke, ini yang TC ya, CR206-07. Coban nih, yang coban ya. Sini livery-nya cuma 3 ya bro. Ini yang DNR. Ini yang udah dipakai. Terus yang CR. CR itu Japan Railway. Oh, masih sama aja ya. Coba kita checklist. Kok masih sama aja ya? Coba kita ulangi lagi ya. Di sini CR ya. Delivery Japan tuh. Livery KCI. Tuh livery KCI ya, seperti ini tuh. Mantap. Jadi yang livery JNR sama CR itu sama aja ya. Sama, memang sama aja sih, ada logo CR-nya. Kalau yang JNR itu enggak ada. Oke, langsung kita ganti skin lampu ini putih. Tuh, ini sama aja di part yang CR 05. Lampu. Sama sih. Banyak lagi itu. Mantap. Untuk yang skin ini tidak ada livery template ya, sama aja di CR005, tinggal timpa aja di situ. Mantap lah. Di sini ada ganti nomor urut KA, pasti di review ya. Sini ganti display rute, sama aja. Pokoknya sama aja di part sebelumnya ya, jadi nggak usah di review aja. Oke, di sini pasang co-hanger nanti di apa ya, di driver. Di sini pada pasang logo pada kabin nih, yang pasang logo JNR tuh yang atas nih, pojok yang di saya sudah lingkari ya. Tuh JR. Nih yang lepas logo. Oke, saya pilihnya yang lepas aja ya. Oke, kita pilih, saya akan pilih livery yang KTI ini. Tuh ya. Jadi yang ini fiturnya skin livery, skin lampu, jadi sama aja di video part sebelumnya. Oke, kita langsung aja ke mode drivernya untuk melihat skin script drivernya. Oke, langsung aja ke mode drivernya. Oke guys, kita sudah masuk ke mode driver. Ini driver sini tulisan MNA-nya ada di sini, di tulisan MNA Electric Multiple Unit ya, di sini tuh ya, mantep. Nah, di sini ada pasang co-hanger, kita pasang tuh, pasang auto, pasang custom depok, sama aja di part sebelumnya ya. Sini ada nomor urut KA di sini nih. Jadi di sini tulisan Tangerang nih. Jadi di sini saya ada yang model LED dan roll ya. Ini yang model roll ya, model roll itu. Di sini nomor UCA tuh ya, nomor 1 kuning. Oke.
bentar ya. Oke, di sini ada pasang tralis. Kelihatan nggak dari kalian pasang tralisnya? Tuh kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Di sini ada SD1 Chrome Dirgen. Di sini nih. Bentar ya. Tuh ya. Ini yang mau mati, ini nyala, ini lepas. Nah, di sini ada pasang SD1 slot ya. Tuh, slot aja SD1 idle, dibuka SD1-nya. Di sini ada pasang logo pada kabin ya. Sini ada di sini nih logo nih. Nih, tuh ya. Ini yang CNR. Ini yang logo CR. Dan ini enggak ada. Oke, ini fitur dari script surveyor di CR06027 coban. Hanya segini doang ya. Nah, di sini bokinya tuh mantep nih. Sudah sesuai dengan CR06027. Tuh, mantep kipasnya juga, mantep nih, enggak ada interior ya. Kalian tunggu aja update berikutnya. Pasti ada interiornya. Karena nih addon ini membuatnya bekerja sama ya, MNA dan SRC ya. Mantap nih addonnya. Oke, untuk part terakhir ini sampai sini dulu ya. Ya, terima kasih telah menonton review dari part 1 sampai part 2. Kalian tonton dari part 1 sampai part 3 ya. Semoga kalian berminat membeli addon ini. Harga addon ini sangat mahal sih ya. Harganya 100.000. 100.000 ya. Semoga kalian sangat puas nonton video ini, dan bagi yang berminat silahkan hubungi di deskripsi di bawah ini untuk membeli addon ini. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa di like, comment, share, dan jangan lupa di subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.